Danghyang Nirarta yang juga dikenal dengan sebutan Danghyang Dwijendra atau Perdana Sakti Wawurawo adalah seorang pandita Siwa Jawa yang menyeberang ke Bali dan akhirnya menjadi Bagawantan dalam Watu Renggong yang berkeraton di Gel-Gel. Menurut buku Babad Dalam Warih Ida Dalam Sri Aji Kresna Kepakisan, Danghyang Nirarta memiliki 6 orang istri, 3 orang dinikahi selama masih berada di Jawa dan 3 orang lagi diperistri setelah menetap di Bali. Istri pertama Danghyang Nirarta adalah Dyah Kumala alias Ida Perdana Istri Mas, Putri Idohyang Aswama dari Gria Mas Kemenuh Daha, Jawa Timur. Dari perkawinan mereka lahir Ida Ayu Swabawa dan Ida Kuluan. Keduanya kemudian ikut menyeberang ke Bali. Sementara Ida Ayu Swabawa alias Idohyang Ning Salaga kemudian menjadi Betari Melanting di Pulaki, Ida Kuluan atau Ida Perdana Wiraga Sandi atau Ida Perdana Kemenu yang sempat menetap di Gel-Gel selanjutnya pindah ke Kayu Putih Buleleng. Ida Perdana Kemenu menurunkan 5 orang putra yaitu Ida Perdana Sakti Bukian, Ida Perdana Sakti Ngurah Pemade, Ida Perdana Sakti Kemenu, Ida Perdana Sakti Bukit, dan Ida Perdana Sakti Ketandan. Istri kedua Danghyang Nirarta bernama Dyah Sanggawati atau Dyah Kemala Dewi, putri Danghyang Panawasikan dari Pasuruan. Dari istri kedua ini, Danghyang Nirarta mendapatkan 4 orang putra masing-masing bernama Ida Kuluan, Ida Wetan, Ida Lor, Ida Ler. Sementara Ida Kuluan dan Ida Wetan tetap di Jawa, Ida Lor dan Ida Ler ikut ayahnya ke Bali. Selanjutnya, Ida Lor menurunkan Ida Perdana Sakti Mambal dan Ida Perdana Sakti Watulumang. Sedangkan Ida Ler mempunyai banyak putra dari 5 orang istri. Dari istri pertama, yaitu Putri Bajangan, Ida Ler menurunkan Ida Perdana Bajangan. Dari istri kedua, yaitu Putri Abah, ia menurunkan Ida Perdana Sakti Abah, alias Ida Perdana Sakti Lering Gunung yang semula berpeseraman di Bukit Asah Besandawan Kelungkung, kemudian pindah ke Desa Bajing Akah Kelungkung. Dengan istri ketiga dari Kutu, Ida Ler berputra Ida Perdana Kutu. Dari istri keempat yang merupakan putri Kiai Penyarikan Dauh Bale Agung, ia mempunyai 2 orang putra yaitu Ida Buruan alias Ida Perdana Sakti Manuabe, dan Ida Peling alias Ida Perdana Peling. Dari perkawinan dengan istri keempat dari Goang, Ida Ler menurunkan 3 orang putra, masing-masing bernama Ida Perdana Tegal Suci, Ida Perdana Penida, dan Ida Manuabe. Sedangkan dari perkawinannya dengan istri kelima dari Tianyar, Ida Ler mendapatkan seorang putra bernama Ida Perdana Tianyar. Selanjutnya, Ida Perdana Tianyar menurunkan Ida Perdana Kekeran, Brahmana Pidada, Ida Ayu Pasuruan, dan Ida Ayu Laksmi. Istri ketiga Danghyang Nirarta bernama Sri Patni Keniten Saraswati, yaitu adik Ida Dalam Sri Juru, Raja Kerajaan Blambangan. Dari perkawinan mereka lahir Ida Rai Rate, Ida Ener, dan Ida Nyoman Keniten. Sementara Ida Ender alias Ida Telaga tetap menjadi walaka seumur hidupnya, Ida Rai Rati alias Ida Perdana Istri Rai yang kawin dengan Danghyang Astapake, seorang Brahmana penganut Buddha Mahayana, kemudian menurunkan Brahmana Buddha di Bali. Sedangkan Ida Nyoman Keniten mempunyai putra bernama Ida Perdana Sakti Tembau, Ida Perdana Sakti Sangsi, dan Ida Perdana Sakti Subali. Danghyang Nirarta kawin untuk keempat kalinya setelah tinggal di Bali. Istrinya yang keempat bernama Nigusti Luh Nyoman Manikmas Genitir, putri Kiai Pangeran Beneso Manikmas II, yang kemudian melahirkan Ida Putu Kidul dan Ida Buk Cabe yang selanjutnya menurunkan Brahmana Mas.
Istri kelima Dang Hyang Nirarta adalah Nijero Antapan, seorang penjeruan atau dayang dari Negusti Luh Nyoman Manikmas Genitir, yang kemudian melahirkan Ide Wayan Sangsi dan Ide Pertapan, yang selanjutnya menurunkan Brahmana Antapan. Istri keenam Dang Hyang Nirarta bernama Nijero Berit, yang konon berasal dari seekor cacing kalung, yang disupat oleh Dang Hyang Nirarta menjadi seorang wanita lalu dijadikan istri dan memiliki seorang putra bernama Ide Wayahan Temesi alias Ide Bindu. Di antara sekian banyak putra Dang Hyang Nirarta, Ide Ler atau Ide Perana Sakti Manuaba disebutkan memiliki ilmu gaib yang sangat tinggi. Hal itu termuat dalam pustaka Bali Sengara yang ditulisnya. Mendengar adanya pustaka tersebut, Raja Bali dalam Bekung mengirim seorang pelayan sebagai utusan untuk menanyakan apakah benar sang pendeta yang menulis Bali Sengara. Jika benar, kehancuran apakah yang akan terjadi terhadap Bali? Sang pendeta menyampaikan bahwa bukan itu yang dimaksudkan tulisannya. Pelayan itu kemudian diminta mempermaklumkan kepada dalem bahwa yang dimaksud dengan Bali itu adalah utama, sedangkan Sengara berarti kumpulan. Dalem Bekung menampik permakluman yang disampaikan oleh pelayan dan selanjutnya menyuruh pelayan memberikan sejumlah uang kepada Ide Perdana Sakti Manuaba untuk menyelenggarakan upacara guna menetralisir ramalan tersebut. Ide Perdana Sakti Manuaba menerima uang itu dan kemudian dipergunakan sepenuhnya untuk menyelenggarakan upacara tersebut. Dikatakan karya sastra Bali Sengara itu memang merupakan ramalan mengenai apa yang akan terjadi dan upacara apa yang harus dilakukan guna menetralisir peristiwa buruk yang akan terjadi sesuai dengan ramalan tersebut. Selain itu, Ide Perdana Sakti Manuaba juga dikatakan memiliki kehebatan lain. Di samping ahli dalam hal bangunan juga menguasai ilmu tentang binatang. Pada suatu hari, beliau berjalan kaki bersama Ida Ender. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada sarang lebah terjatuh. Lebah pun berhamburan dan menyengat setiap orang yang berada di sekitarnya. Namun, Ida Perdana Sakti Manuaba dengan tenang lewat di tempat itu tanpa disengat lebah. Ida Ender yang semula menghindar akhirnya kembali berjalan mengikuti Ida Perdana Sakti Telaga dan tidak ada satupun lebah mendekati. Itu berkat kesaktian Ide Perdana Sakti Manuaba. Ide Telaga atau Ide Ender, satu-satunya putra Dang Hyang Nirarta yang menolak untuk didwijati, juga memiliki kesaktian tersendiri. Perilakunya yang aneh sering membuat geram Ide Rai Ratih, kakaknya. Karena tidak mau disucikan oleh kakaknya itu, ia dikatakan sudah lupa daratan. Ida Ender pun menanggapi bahwa walaupun kakaknya seorang pendeta, ia juga seorang manusia yang tidak sempurna, masih memiliki kekurangan. Mendapat tanggapan seperti itu, Ida Rai Ratih makin jengkel lalu mengatakan, sebagai seorang laki-laki, Ida Ender mestinya memiliki kelebihan. Ditantang seperti itu, Ide Ender lalu menunjukkan kesaktiannya dengan menurunkan tanaman sirih yang merambat pada pohon kelor di halaman. Melihat tanaman sirih itu tiba-tiba layu dan melorot ke tanah, Ide Rai Ratih percaya pada kesaktian adiknya lalu minta supaya tanaman sirih dihidupkan kembali dan merambat seperti semula di pohon kelor. Dan itu pun terjadi. Setelah itu, Ida Ender berpesan kepada kakaknya agar tidak menghanyutkan abunya ketika ia meninggal dunia kelak. Ini terkait dengan kesaktian lain Ida Ender. Ketika ia meninggal dunia dan Ida Rai Ratih menyelenggarakan upacara pembakaran mayatnya di tepi Kali Unde, tiba-tiba datang banjir dari hulu yang menghanyutkan abu jenazahnya ke laut. Masih ada lagi kesaktian Ida Ender yang lain. Apabila ia mandi di pancuran, air pancuran ditadah dengan mulutnya. Air yang masuk ke perutnya kemudian keluar dari duburnya bercampur kotoran.
Apabila air yang keluar dari duburnya sudah jernih, maka ia berhenti mandi. Demikian kisah mengenai kesaktian putra-putra Danghyang Nirartha. Semoga bermanfaat. Rahayu.